1, 2, 3, 4. キラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう。Aduh, panas-panas gini teh emang paling enak mah makan es krim sambil nongki-nongki di taman sendirian kayak gini guys. Rasanya teh segar bener, adem pisan kena tenggorokan teh ini mah euy. Nyam nyam. Waduh, nikmat, nikmat. Ada apa itu HP-ku kok bunyi ya? Kita coba cek dulu nih, ada apa ya? Loh. Aduh, ini teh si Caca kenapa nelpon tumben-tumbenan banget ya nelpon jam segini? Ada apa ya? Ya udahlah, aku angkat dulu. Halo, Ca. Kenapa, Ca? Halo. Jan, bisa tolongin aku enggak? Acing, aku lagi sakit nih. Bu lagi enggak ada, beliin aku obat ya. Acing. Eleh, atuh kamu teh kenapa? Ya udah kalau gitu mah, kamu tunggu di rumah ya, biar aku nanti bawain obatnya ke rumah. Oke, makasih Zan, aku tunggu ya. Waduh, teman-teman, kelihatannya si Caca lagi sakit tuh. Ya udah deh, aku bantuin si Caca dulu buat beliin obatnya, soalnya si Bo lagi nggak ada pula. Aduh, ya udahlah, mumpung aku lagi di luar dan deket juga sama rumah sakit, aku langsung ke rumah sakit aja deh kalau kayak gitu mah, buat beli obat buat si Caca. Let's go. Dok, permisi dok. Iya deh, ada yang bisa tak bantu? Ini dok, aku teh butuh obat buat sakit kepala, batuk, pilek, demam, pokoknya segala macam penyakit dok. Itu buat si Caca, katanya dia lagi sakit dok. Waduh, kebetulan obat itu lagi habis. Hah? Habis dok? Aduh, terus gimana tuh? Ya, kalau memang mau, paling ade harus nunggu 1 bulan biar obatnya dikirim sama pemerintah pusat. Helelek, lamaan dok kalau bulan depan. Keburu nanti si Caca bisa-bisa jadi zombie dok. Lulu, kalau kayak gitu, saya punya satu cara buat ade nih, mau nggak? Nah, caranya gimana tuh dok? Ade tinggal pergi ke rumah sakit yang ada di Jalan Padepokan nomor 13. Nanti di sana menyelesaikan semua tantangan untuk mendapatkan obat yang Ade minta. Bagaimana? Oh, gitu. Jadi kita harus menyelesaikan tantangan dulu ya, dok, di rumah sakit sana. Oke lah, kalau cuman itu cara satu-satunya buat dapetin obat buat si Caca, ya udahlah, aku mah gaskan aja. Oke dok, kalau gitu makasih ya dok infonya. Aku ke rumah sakit sana dulu dok. Yo, sama-sama. Oke teman-teman, kita bakal ke rumah sakit yang ada di Jalan Padepokan buat cari obat buat si Caca itu yang lagi sakit. Semoga aja di sana obatnya masih ada. Setelah aku menyelesaikan tantangannya, aku bisa dapat obat nih. Kasihan si Caca soalnya. Oke teman-teman, aku sekarang udah sampai di rumah sakit tempat tantangannya akan dilaksanakan guys. Nah, aku harus segera menyelesaikan tantangan ini demi mendapatkan obat buat si Caca guys. Soalnya kasihan gak si Caca itu lagi sakit, kayaknya sih cukup parah ya. Jadi aku harus sebisa mungkin untuk mendapatkan obatnya nih. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi, kita let's go aja guys. Let's go guys. Ken, di sini pertama kita kemana ya? Oh, itu ada tanda panahnya guys. Kita harus ke ventilasi sebelah sini nih. Oh, bisa tembus. Oke, ini dia tantangan pertama kita nih. Harus lompat-lompat melewati apa ini, hijau-hijau seperti limbah-limbah gitulah pokoknya ya. Oke, kita tinggal melompati dan lewati pipa-pipa ini atuh. Oke, kade palaur. Oke, siap. Kalem. Nah, oke, naik. Lompat terus ke sini dan ke sini guys. Oke, selanjutnya kita masih melewati pipa-pipa sebelah sini ya. Lompat dan lompat. Hati-hati di sini kita melewati jembatan guys. Nah, di depan sana ada tulisan apa ya? Katanya jangan tertangkap. Waduh, apakah akan ada yang mengejar kita, teman-teman?
Oke, kita coba cari. Oh, itu dia. Dia mengejar kita. Hati-hati, itu ada apa ya? Seperti dokter gitu. Oke, kita gocek sebelah sini. Kita lewat sini lagi. Hati-hati, jangan sampai tertangkap. Terus kita ke depan sana ya. Dia cukup jauh sih. Kayaknya dia tidak melihat aku deh. Oke, kita telah lolos. Terus kita di sini ada kanan, ada kiri. Kemana ya ini? Ke kanan. Oh, buntu ke kanan, guys. Ternyata kita harus ke kiri ya. Oke, atuh gitu mah. Terus kini kumaha deui nya, kamana deui atuh ieu teh? Oke, ke sini ternyata di sini juga buntu. Oke, berarti kita ke jalan sebelah sini ya. Kayaknya ini adalah seperti labirin ya. Waduh, ini ada kiri ada kanan lagi. Kita coba ke kanan. Nah, itu dia jalan keluar kita. Wah, kita sekarang ada di mana lagi atuh ini teh? Aya lava-lava gitu, terus aya bebatuan kumaha lah teuing. Pokoknya mah kita harus segera keluar dari sini ya. Demi mendapatkan obat. Oke lah, kalau begitu mah boleh kita teh langsung gaskeun. Hati-hati weh lah melewati jembatan ieu. Aduh, ieu naon deui euy. Oke, kita lompat ke dia. Oke, lompat kalem weh nya. Ini mah pelan-pelan wae atuh. Nah, kita lompat lagi, lompat dan terus melompat. Haiya. Oke, selanjutnya kita bakal kaluhur atau ke atas sana ya. Di atas ini teh ada naon deuinya. Oh, kita harus ke sini dulu, guys. Oke, lari kita jadi semakin cepat. Kita harus maraton ke depan sana. Let's go, enggak? Let's go, gaskeun. Neng. Oke, mantap. Oke, siap. Nice, lompat lagi, lari terus, lompat. Oke, lompat mantap. Ini mah gampang atuh harusnya. Oke, ke sini, ke sini. Sini oke, depan sana sudah mau finish. Lompat lagi, lari lagi dan lompat lagi. Oke, telah selesai, guys. Terus selanjutnya teh ada apa lagi ya di sini? Aduh, ada yang berduri-berduri seperti itu. Hati-hati atuhnya. Kalem, nungguan itu naik dulu. Oke, kita langsung lewat. Oke, kita tunggu yang ini turun sekarang ya. Nah, begitu kita langsung lari, guys. Lari-lari. Oke, mantap gaming. Oke, selanjutnya teh ini naon deui? Ada cucuk-cucuk. Oke, kita tinggal ngajleng weh, lompat. Atuh, siap. Boleh. Oke, mantap. Kita ke bawah sini ya. Di sini ada apa katanya? Temukan kuncinya. Wah, kita harus mencari kunci ini. Di mana ya kuncinya? Di sini nggak ada. Di sini. Oh, itu dia kuncinya, guys. Nah, kita ambil dulu kuncinya. Terus kita pakai kemana nih, ke pintu ini kah? Oke lah kalau gitu kita buka. Wah, di depan sana ada penjaga nih. Kayaknya kita kalau keluar kita bakal dikejar nih. Oke, kalian siap dikejar? Lihat tuh orang itu juga dikejar. Oh enggak. Oke, kita harus siap-siap. Kayaknya kita bakal dikejar, guys. Lompat, ngibrit-ngibrit. Oke, ke kiri dulu. Oh, ada tombol. Kita harus menekan tombol ini dulu. Oke, lari. Aduh, dia belakangku persis. Belakang pisan, atuh. Oke, tinggal naik. Tinggal naik. Apa dia bisa naik juga? Aduh, dia bisa naik. Oh, enggak. Dia balik lagi. Untung dia nggak bisa naik sini ya. Tapi di sini kita harus hati-hati juga nih, teman-teman. Soalnya kalau kita jatuh, kita langsung dikejar lagi nih. Hati-hati. Kalem-kalem. Kalau ya. Aduh, nah mantap gaming ya. Kita langsung melewati ventilasi sebelah sini nih. Oke, kemana lagi ya kita kali ini? Apa masih panjang atau udah mau selesai ya? Aku pun tak tahu. Kita cobain weh atuh kalau gitu mah lah. Oke, kesini lagi ada ventilasi. Kayaknya kita harus buka ini. Diklik. Oke, mantap. Terus kita ke bawah deunya. Nah, di dia aya naon deui euy. Aduh, naon deui ieu pipa-pipa kieu atuh. Oke lah, kita lompat. Hati-hati, set lompat. Mantap. Terus ke mana lagi? Oh, ke atas, guys. Oke, teman-teman, kita langsung ke atas ya. Terus di sini ke sini, lompat lagi. Mantap. Oke, di sini lompat dan di sini lompat lagi. Waduh, di sini ada jebakan-jebakan yang sangat besar ya, super duper gede pisan atuh ini mah euy. Oke, kita harus melewati kiri kanan zigzag seperti ini nih. Set. Aduh, kok aku kena sih? Ya ampun. Aku kurang berhati-hati sepertinya teh. Oke, teman-teman, kita coba lagi ya. Kali ini kita harus lebih berhati-hati. Oke, sambil lompat-lompat teh kalau gitu mah atuh, biar lebih aman mungkin ya. Oke lah kalau gitu. Nah, kayak gitu aman, jaya, sentosa, abadi. Oke, terus kita apalagi katanya disuruh mematikan pipa.
bagaimanakah caranya? Kumaha? Oh itu, ini nih ada tombol-tombol kayak gini nih. Kita harus putar ini 3 ya. Tahu di sana ada 2. Oke, kalau gitu mah boleh, boleh, boleh. Nah ini yang kedua, terus yang ketiga ada di depan situ ya. Oke, lompat, lompat. Nah gitu, putar lagi. Sudah deh, kita tinggal naik ke atas lagi. Ini lewat mana ya? Hati-hati ini. Pipanya tipis banget, kita bisa lompat ke situ nggak? Nggak bisa, aduh ya ampun. Niat jalan pintas malah meninggoy, ya ampun, ya ampun. Oke, ternyata pipanya sudah mati, jadi kita tinggal langsung ke depan sini ya. Let's go, terus ke mana? Oke, naik kotak-kotak ini. Nah, di sini kita masuk ke mana lagi? Oke, waduh, jalan kita berat guys, karena ada kipas-kipas itu. Kayaknya kita harus sambil lompat-lompat gini deh. Nah, gitu ya. Oke, jangan berhenti maju, nanti kita terdorong. Oke, terus lompat. Nah, gitu. Gampang banget. Atuh, itu mah gampang pisan, euy. Oke, kita melanjutkan lagi perjalanan kita. Mana lagi? Ini lorongnya panjang banget ya, BTW. Kita ke bawah sini. Oke, let's go, gaskeun. Wah, di mana lagi kita itu ada yang bergerak-bergerak. Kayaknya kita nggak boleh sampai kena mereka ya. Oke, berhati-hati aja, tunggu dia lewat. Nah, lewat lagi, mantap mas bro. Kemana lagi? Oh, ada tombol ternyata. Kita menekan lift katanya. Oke, kita ke atas atau ke bawah? Oh, ke atas guys. Nah, mudah-mudahan si Caca dengan ini obatnya bisa ketemu ya. Jadi dia bisa sembuh, nggak sakit lagi guys. Nah, kita udah sampai nih di atas. Terus kita kemana? Kayaknya kita harus ke pintu sebelah sana. Tapi ada orang yang akan mengejar kita guys. Oke, kalau gitu kalian siap? Ready henteu? Ready lah, barudak kumaha? Gaskeun, let's go. Lari, 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 lari. Oke, dia mulai mengejar kita. Lari, lari, lari terus. Hati-hati, dia di belakang. Lari terus, untung lari dia lambat ya guys ya. Jadi kita bisa mendahului dia tanpa tertangkap. Itu dia pintu exit. Apakah ini akhirnya? Let's go, gaskeun. Oh, tekan-tekan. Nah, waduh, akhirnya kita berhasil keluar dan berhasil menyelesaikan tantangan dari rumah sakit guys. Dengan ini aku harap obat si Caca bisa segera ditemukan dan si Caca bisa sembuh kembali seperti normal lagi guys, nggak sakit-sakitan lagi. Oke, kalau gitu mungkin segitu dulu ya video aku kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di konten-kontenku selanjutnya guys. Atur, thank you. Bye-bye. Kira-kira.